Zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidup.
dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, dia berzikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadir majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah. Oh,
sendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam. Tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap. Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Trust in Him.